guys, welcome back to YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID. Dan jangan lupa, klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Dilansir dari bolasport.com dari laman resmi klub, Pratama Arhan turut bermain saat Tokyo Verdy melakukan latih tanding lawan Toyo University di Verdy Ground pada hari Minggu 31 Juli. Tidak disebutkan catatan menit bermain Arhan, namun pada laga ini Tokyo Verdy menang 2-1 dalam laga yang berlangsung selama 90 menit itu. Pencetak gol dari Tokyo Verdy adalah Yuzuki Someno dan Taiga Ishiura. Seperti diketahui, Pratama Arhan sudah mencatatkan debut bersama tim J2 League tersebut saat pertandingan melawan Tojiki SG pada tanggal 6 Juli 2022. Mantan pemain PSIS Semarang ini diberikan kesempatan bermain selama 45 menit. Dia diberikan tugas oleh pelatih Horishi Jofuku sebagai winger kanan. Dalam sebuah wawancara, Atsuhiko Ejiri yang bertugas sebagai direktur olahraga menjelaskan jika Pratama Arhan masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Atsuhiko menyadari jika pemain baru pasti sudah menanti waktu untuk menjalani debut. Apalagi Arhan sudah melewatkan beberapa laga Tokyo Verdy dan baru pada pekan ke-25 merasakan atmosfer sepak bola di Jepang. Yeah.